Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Di kesempatan video kali ini kita akan unboxing burung cendet anakan kawan-kawan. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu tempatnya ya. Dan ini ada kurungan kayu, dan ini kayunya saya ganti untuk angkringannya. Dan ini burungnya ada di dalam kantong sini kawan-kawan. Nah, ini setelah di unboxing burungnya cendet anakan Madura seperti ini kawan-kawan burungnya. Kondisinya sangat sehat sekali kawan-kawan. Ini anakan jantan. Sangat sehat sekali. Badannya besar. Ekornya masih pendek karena masih anakan kan kawan. Ini sudah bisa makan sendiri. Sudah ngepur kawan-kawan. Ini barusan saya dapatkan tadi setelah beli di pasar burung. Ini sangat istimewa sekali kawan-kawan. Nah, ini sangat ganteng. Sangat jinak sekali burungnya. Ini rencananya saya mau kasih pakan ulat dongkong sama pur kawan-kawan. Ini sudah saya siapkan pur sama ulat dongkongnya. Ini sengaja angkringannya saya bikin lebih besar dari angkringan bawaan dari kurungannya, karena membuat burung cengkeramannya enggak meleset kalau untuk nangkring ini. Jadi saya bikin lebih besar angkringannya. Ini anakan jantan. Tadi saya dapat harga 200.000 kawan-kawan. Orangnya tadi menawarkan 250. Tapi kena 200. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mencari burung terbanyak ya di Surabaya sini, tempatnya di Kupang Jawa Timur, Surabaya maksudnya. Sudah mandiri burungnya. Burung ini sangat istimewa sekali kawan-kawan. Ini coba saya kasih ulat dongkong, ternyata dia mau makan sendiri. Nah, sangat jinak sekali kawan-kawan.
sepertinya ini Pak, waktu dapat dari mulai sangat kecil atau mulai dari telur ini ya. Soalnya kalau ketemu manusia ini nggak ada bingung-bingungnya, kayak nggak ada kaget-kagetnya ini. Sangat jinak sekali. Kayak terbiasa. Dia sangat suka sekali makan ulat Hongkong, kawan-kawan. Harga 200.000 tapi burungnya sangat istimewa. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Kita sambung lagi di video selanjutnya ya. Oke, sekian dulu, terima kasih dan matur nuwun. Ya, olahraga ya, olahraga.